Welcome back di channel Cinema The Explore Hiker. Nah, kali ini ya saya akan memberikan tips. Di sini saya akan memberikan tips hal apa aja yang harus diperhatikan sebelum berkemah. Camping atau berkemah adalah salah satu alternatif pengisi liburan yang ideal. Lalu apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum memutuskan untuk camping? Nah, di sini ada beberapa tipsnya. Yang satu, bersama siapa? Nah, pergilah berkemah bersama orang-orang yang sahabat kenal, seperti keluarga, teman, pacar. Nah. Terus pergi habiskan waktu bersama mereka agar kegiatan berkemahmu berkesan. Yang kedua, di mana? Nah, carilah tempat berkemah yang sesuai dengan keinginanmu untuk melepaskan penat, seperti daerah perbukitan, pantai, hutan. Namun pilih lokasi yang tidak terlalu jauh dan mudah diakses. Yang ketiga, berapa lama? Lama berkemah harus kamu perhatikan karena akan berhubungan dengan perbekalan yang harus dibawa selama berkemah. Putuskan secara bijak, jangan sampai lama berkemah dan persediaan bekalmu habis. Nah, yang keempat, peralatan apa saja? Perhitungkan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk berkemah, seperti tenda, sleeping bag, matras, kebutuhan sesuai destinasi yang dituju lah. Terus yang kelima, perbekalan apa saja? Nah, persiapan logistik yang harus disesuaikan dengan lamanya kamu berkemah. Buat daftar yang barang yang harus dibawa, mulai dari makanan hingga P3K. Yang keenam, apa saja yang dilakukan? Nah, ingat bahwa berkemah adalah waktunya untuk bersenang-senang. Lepaskan sejenak beban pikiran yang mengganggumu dan buatlah daftar kegiatan seni untuk mengisi waktu selama berkemah. Cukup sekian tips dari Cinema The Explore Hiker. Jangan lupa share dan like, subscribe dan komen juga di bawah. Cukup sekian. And bye.